Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kita di channel Three Brothers Traveler. Nah teman-teman, malam ini kita udah berada di kota Bukit Tinggi. Nah rencananya malam ini kita mau keliling-keliling di sekitar Jam Gadang di Bukit Tinggi ini. Tapi setelah lihat suasana Jam Gadang malam ini, seperti teman-teman lihat di video, ramai sekali. Jadi kita putusin untuk tunda besok pagi, karena kalau akan berisiko situasi pandemi seperti ini. Oke teman-teman, ikuti terus video kita keliling ke Jam Gadang. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya selalu update video-video terbaru dari kita yang lainnya. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Teman-teman, ini lagi di Jam Gadang. Jam Gadang Bukit Tinggi, ramai juga pada hari Senin. Kita mau makan nasi kapau di pasar. Kapau yang paling enak sedunia katanya. Jam Gadang. Udaranya panas tapi dingin. Panas tapi dingin. Nah itu. Bentar. Nasi kapau sini nih, pasar Ateh Bukit Tinggi di bawahnya. Nah, itu. Udah dirubah, dulu nggak kayak gini nih. Nah, ini Jam Gadang rame, sore ini rame terus. Oke, kita coba lihat sana. Bawah, iya ke sana. Di bawah, jadi posisinya di pasar Ateh, tapi yang di bawah di belakang itu, bukan pasar yang baru, pasar yang lama. Nah, di bawah. Tuh. Banyak kan bingung jadi milihnya sama jadi Senin. Buka sih, jangan dibuka. Nah, ini banyak nih pilihan. Nah, ini sama nih kayak yang di Senin nih, teman-teman. Banyak pilihnya. Bukit Tinggi asli. Ini saya makan pakai dendeng. Kita coba rasain dulu ya. Macam ada dendeng, ada tambusu, ada babat. Kelihatannya sih enak semua nih, enak kan? Mantap lah. Sip. Coba nanti kita cobain dulu. Ini udah banyak ya, ada yang dari review, di review Next Carlos juga ada tuh tempatnya, banyak tuh di situ. Mantap teman-teman, juara nih, nomor satu di dunia rasanya. Beda sama yang di Senin, apalagi jauh-jauh. Mantap nih. Memang teman ke Bukit Tinggi, ke Los Lambuang di Pasar Ateh di bawahnya. Banyak rasanya, mantap banget. Beda-beda. Ini kan papa-papa yang ada di Jakarta, beda aslinya nih. Oke teman-teman, kita cobain dulu. Nah, ludes nih, kita habis makan, habis. Nah, ini. Habis, pasti habis.
Insya Allah. Kamu mainan apa? Nah, kita makannya di Sikapau Haji Ana. Sudah enak Sikapau Nilis yang di review sama Next Carlos tuh. Tapi sama aja sih semua, ini rasanya enak semua kok. Enak, enak. Ya, ini banyak. Tutup jam berapa ini? Jam 6, Kak. Oh, jam 6. Ya. Buka jam? Buka jam 8. Jam 8 buka. Oh. Jam 8. Oh, pagi. Dari mana nih? Kapan masaknya? Pagi. Oh. Subuh udah masak. Ya. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Masaknya di tiap hari buka. Oh. Ini dari tahun berapa? Enggak tahun berapa, Pak? Oh, enggak jualan sini ya. Sudah lama. Terus gimana? Wow. Udah lama kan. Tempatnya sih enak nih, bersih, enggak kotor, enggak bau. Udaranya juga paling enak, udaranya ini sejuk. Lihat di pasar tapi enggak bau. Sejuk. Ini di pasar tapi enggak bau juga, bersih kok. Enak. Recommended lah kalau teman-teman ke Bukit Tinggi harus mampir sini, kalau enggak belum ke Bukit Tinggi. Udaranya tuh enak, enggak panas. Enggak keringetan. Makan di sini juga. Kayak di puncak lah, cuma puncak juga udah panas sih sebenarnya. Di sini masih dingin, enak. Oke, teman-teman. Nah, ini suasananya kayak gini nih, teman-teman. Tadi kita makan seporsi habisnya 30 lah. Ya standar lah, 30.000 sama minum. Murah loh. Enggak terlalu mahal. Tapi rasanya juga mantep kok. Beda sama nasi Padang yang ada di Jakarta. Satu saat kalau balik lagi ke sini mampir lagi. Ah, teman-teman kalau dari Jam Gadang lewat pinggir kirinya Pasar Ateh nih. Terus ke situ ke kanan, terus ke bawah. Nah, itu tempatnya itu di situ tuh, tempat nasi kapaunya. Semua nasi kapau terenak dunia itu ada di situ. Teman-teman kalau ke Bukit Tinggi mesti cobain. Rugi kalau nggak cobain. Ini di Pasar Ateh yang baru. Dulu belum ada sih. Pas di depannya tuh Jam Gadang nanti. Nah, ini dalamnya nih Pasar Ateh nih. Biasa jual baju-baju lah. Nah, biasa. Pasar yang baru dibangun. Nah, itu depan pas ada Jam Gadang di depan Pasar Ateh. Ini di depan. Depannya Jam Gadang. Pas depan Pasar Ateh. Jam Gadang. Ini kalau siang nih sekitar 21-an nih suhunya. Masih agak-agak hangat. Kok malam lumayan dingin sih. Malam aja 17. Pas keluar dingin banget. 17 juga dingin juga sih. Ini Pasar Ateh ini. Nah, Pasar Ateh Bukit Tinggi. Nah, kalau teman-teman mau makan itu nasi kapau itu tuh ke kanan sana. Terus sampai ujung ntar ke kanan ke bagian bawah. Di situ tempatnya tuh. Nah, pas Lambung. Ini suasananya nih. Di sekitar Jam Gadang. Nah, nih. Ada ininya tuh. Ada petunjuknya nih. Gampang tuh situ. Los Lambuang tuh, Ganjang itu buat ke
makan nasi kapau Los Lambong. Panorama Resianok nih dekat kita nginep ini. Ini jam gadang. Lapar-lapar nih buat anak-anak nih. Ngemil-ngemil di sini nih depan Ramayana nih. Banyak yang jual makanan-makanan yang bukan tradisional ya, yang kayak di kota-kota besar lah itu semua. Depan Ramayana. Teman-teman, segini dulu video dari kita, teman-teman. Nah, ikutin terus video-video perjalanan kita selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk yang belum subscribe, subscribe dulu, teman-teman. Tekan juga tombol loncengnya supaya selalu update video-video dari kita yang lainnya. Oke, teman-teman.